Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Al, jumpa lagi dengan saya. Unboxing lagi ya, waktunya unboxing lagi. Kita cari dulu materinya. Apa aja deh. Yang penting ada bahan unboxing. Seperti biasa, nggak perlu banyak-banyak ya. Seperti biasa, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kita persiapkan beberapa lembar ini. Kita ambil 5, 5 aja dulu. 5 aja dulu. Tanya. Guys. Oke, barusan dijeda dulu sebentar agar tidak banyak menyita waktu saudara-saudara sekalian. Kapal udara di talian. Kita unboxing beberapa paket ya, tergantung waktu. Yang penting tidak sampai 20 menit. Lah tarik tinta. Anchor video YouTube-YouTuban. Bismillahirrahmanirrahim. Pulah aw 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 itu nanti tak aw aw aw. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Pengiriman dari AK Pratama, kalau nggak salah Tangerang Selatan, Tangsel. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Perfect packing. Nah, itu ganeng sih teh. Mau ke YouTube-an meureun. Ih, teh nya hong. Bismillahirrahmanirrahim. Ucing. Liwat-liwat ucing teh nya hong juga nih kurang ke YouTube-an. Hah? Ucing teh nya hong juga nih ke YouTube-an. Liwat-liwat juga lah rupa. Harupun kerjaan itu ngke di mah. Cing gitu si aing ke YouTube-an. Bismillahirrahmanirrahim. Tah hiji deui. Raung kucing tanya yang ke YouTube-an sih ya. Bismillah eng ing eng. Ternyata finisi 100 rupiah finisi 2 grade. Ini menurut saya PF ya. Bekas. Kondisi bekas menemukan hanya baung Kondisi bekas kita lihat kondisinya. Ini kondisi bekas, kalau ini udah diperkirakan hancur, aduh. Iya pin ya, kalau yang ini PF memang. Memang ini dari lelangan keadaannya begitu. Begono, keadaannya kalau ini masih alhamdulillah lumayan PF. PF pin ya, masih lumayan bisa kita sortir sebagian PF pin. PF pin. Oke, ini adalah finisi 1992. Harga-harganya kita kebelakangin nanti ya. Kalau ini adalah DJR, The Japanese Ring, uang kuno Indonesia masa penjajahan Belanda, dari 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah golden, 1 golden, 5 golden, dan 10 golden. Kondisi lumayan bagus ya. Kondisi lumayan bagus, hartanya kita bahas nanti di belakang. Jadi jangan di skip-skip, terus pantengin channel saya biar kalian paham apa yang saya share. Packingan kedua cuma dua bisalah. Nggak akan menyita waktu. Packingan kedua. Bismillahirrahmanirrahim, pengiriman dari Pak Adi Mardianto, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas lagi ya ini pasti. Acing.
Uang asing saudara-saudara, itu nih hese. Mati. Uang asing, bismillahirrahmanirrahim. Uang asing dengan kondisi PIN ya. Kondisi PIN poor, good, jelek banget. Iya, gimana daus ya? India, langka. Iya mah Saudi Arabia, 1 rupiah kondisi jelek. Iya mah 10 rupiah Rusia, Rusia. Jiao Cina, Yuan Cina, masih Yuan Cina. Filipina piso, terus ya teh Korea Utara sugan, sugan ya teh, udah antep salah ge, mantu salah mana? Korea Utara, iya Saudi Arabia dalam keadaan wah bisa kene kajangkau ya, ini adalah Golden Nika 5 Golden Nika dan 5.000 pekerja. 5.000 pekerja. Ngeste. Sakitu seberapa menit? 7 menit. Saya tadi hiji deui naon ieu poho ieu. Ieu pengiriman dari Yuli Purwanto. 2017, ajib. Seberapa tahun ieu atuh? 5 tahun yang lalu mah nya. 2017. 5 tahun yang lalu edan. Sudah 5 tahun yang lalu, guys. Nah, kalian mungkin paham ya, uang yang sudah 5 tahun yang lalu dan disimpan seperti ini, kita lihat kondisinya apakah rusak atau tidak. Ini membuktikan bahwa kalau kalian mendapatkan uang kuno dengan kondisi gres, ya enggak jadi soal lah. Tetap itu adalah uang asli, karena kalau penyimpanannya bagus tidak akan merubah gradingnya tetap seperti itu, tidak akan merubah grade. Kita lihat kalau ini cuma beberapa jenis, bisa kita buka semuanya, karena kalau cuma beberapa jenis tidak akan terlalu banyak bacot cangcing cong hargana. Ayeuna saeutik mah jenisna, kalau banyak jenisnya wah tentunya menghambur-hamburkan waktu. Dan kalau terlalu banyak waktu-waktu video itu aing ngupload naripuh. Jadi nah saeutik-saeutik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penyimpanan bagus dalam packing yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah lompat batu, kayaknya banyak macamnya untuk sementara. Ini adalah kondisinya yang lumayan ya. Ini kondisinya bagus dan banyak macam. Jadi saya kira cukup 3 paket saja untuk malam ini. Yang 1 paket kita besok lagi ya. Tidak akan keburu karena ini terlalu banyak. 5.000, 10.000, finisi lompat batu, ya. Oke Al, cantik tapi macam nak. Emang kur 2 macam, satu lagi aja sebenarnya. 10. Satu lagi aja kapalang amek, hiji deui kapalang amek, hah? Mas Kapang. Pengirim dari Om Fahrizal Bogor, kalau nggak salah. Sesama Bogor, sesama pemain Bogor seperti saya. Ya, Mas Kapalang jadilah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh ya, saya dari Bogor ya. Kalau kalian mau mampir ke rumah beli langsung boleh-boleh saja. Kalau mau lewat marketplace balelol eh. Boleh juga. Ngeskolot yang balelol uy. Boleh juga lewat marketplace, boleh juga. Oh, ini adalah polimer. Ini adalah 5 rupiah bunga kondisi AU taun. Dan ini adalah 1 rupiah satu rupiah suku bangsa. Baik Al, cekidot. Kita akan membahas harganya, dipercepat saja. Yang pertama ini harga 100 pinisi, kondisinya kita bagi dua. Kondisi pin jelek, ini adalah PF bekas. Pin jelek itu adalah bekas. Nah, bekas. Nah, ini jelek, ini yang bekas. Kita bagi dua aja dulu. Nah, untuk yang kondisi seperti ini saya jual hanya sekitar Rp2.000. Ini bekas, tapi masih lumayan bagus. Rp2.000. Untuk yang jelek seperti ini kisaran 1.000 sampai yang seperti ini 1.000 sampai Rp1.500. Jadi kalau kalian punya uang seperti ini dengan kondisinya seperti ini jelek, jangan mimpi pengen jutaan, ratusan ribu. Saya jual cuma 1.000 sampai Rp1.000. Paham? Nges, itu paham ke kajun? Habis 1.000 sampai Rp1.000. Oh, gerah. Oh, 1.000 sampai Rp1.500 di komentator oleh eta naon teh? Tukang foto. Nah. 1, 2 dipercepat saja. Ini adalah satu set aja. Saya pernah bahas uang ini di video-video sebelumnya untuk yang satuan. Silahkan dilihat. Uang zaman masa Jepang ini kita ambil satu set aja dengan kondisi PF layak untuk disimpan, ini ya lumayan bagus, dari pecahan 1 sen sampai pecahan 10 gulden. Ini harganya satu set seperti ini saya jual hanya 150 sampai Rp200.000. Ini kondisi lumayan untuk disimpan. Uang kuno masa penjajahan Jepang 1942 ya, 1945, dan ditarik peredarannya pada tahun 1946, satu tahun masa kemerdekaan RI. Dan harganya saya jual cuma kisaran di atas Rp150.000 sampai Rp200.000. Yang ketiga, ini salah satu uang langka, 5.000 seri pekerja. Ini salah satu uang langka ya, dan banyak dicari kalau kondisi bagus. Salah satu uang langka. Kenapa sih mau kayak gitu? Salah satu uang langka dan banyak dicari. Ini salah satu uang langka. Dan bisa kalian cek di YouTube, ada salah satu uang yang harganya wah dan luar biasa. 5 macam uang kalau nggak salah. Beberapa macam uang dengan harga yang mahal, sangat mahal. Ada tuh postingan-postingan orang lain. Salah satunya adalah 5.000 pekerja seperti ini. Ini kondisinya jelek ya. Pin, EPF, PF atau pin masih lumayan bagus. Untuk pengen tahu harganya uang 5.000 pekerja ini, saya jual kisaran harga 200 sampai Rp250.000. Ini 200, kondisinya seperti ini, 200 sampai Rp250.000. Ini termasuk salah satu uang langka di Indonesia, salah satu uang yang harganya cukup lumayan di Indonesia. Oke. Yang ketiga, ini masa penjajahan Belanda juga. Kewelanges. 5 gulden Srinika, masa penjajahan Belanda juga. Tahun 1943. Masa penjajahan Belanda 1943. Harga ini ada pecahan 50 sen, 1 gulden, 5 gulden, 10 gulden, 25 gulden, 50 gulden, 100 gulden, 500 gulden, bahkan sampai 1000 gulden. Ini ada pecahannya ya, rentetanannya. Kita bahas yang ini saja.
karena dapatnya cuma satu. Kita bahas yang ini saja. Harga untuk pecahan bari usak ingsruk leho euy. Harga untuk pecahan 5 golden seperti ini tengarena aing guys. Aduh bari usak rengsok leho kajeun teh beki ieu. Letak we ah. 5 golden seperti ini harga kisarannya Rp150.000. 5 golden nikah seperti ini sekali lagi harga jual saya sekitar Rp150.000. Kondisi bekas tapi lumayan masih bagus. Baik, kita bahas selanjutnya seberapa menit? 15 masih ada. Ini kita bahas satu set aja. Satu set mini tahun 90-an. Pinisi, otan, sama lompat batu ya. Pinisi, otan, lompat batu untuk tahun 90-an. Set mini, set kecilnya. Saya jual seperti ini Rp20.000 dengan kondisi grass. 3 lembar Rp20.000 dengan kondisi grass. Perhatikan 3 lembar Rp20.000 dengan kondisi grass. 100 pinisi, 500 otan dan 1000 lompat batu. Oke, dipercepat. Ini masih tahun 90-an 5000 sasando atau 5000 danau Kalimutu. Ini sasando, ini danau Kalimutu. Perhatikan, tengok dulu kusia. Besi ngarahnya homa. Ieu sasando. Iya danau Kalimutu ngarana. Nah harganya kalau kondisi grass seperti ini saya jual kisaran Rp30.000. Yang kedua Rp10.000 cut nyadin. Rp10.000 cut nyadin 1998. Gambar depan gambar Rp10.000 cut nyadin pahlawan Indonesia. Gambar belakangnya gambar segara anak, danau segara anak. Ini kondisi grass ya, baru harganya kisaran Rp30.000 juga untuk kondisi baru. Selanjutnya Rp5 1959. Seri bunga atau seri burung? Bunga, burung. Bunga, burung. Kondisinya lumayan bagus, PF bagus, PF bagus. Ini kisaran saya harga jual Rp10 sampai Rp15.000. Ini kondisi masih bagus ya. Layak untuk dijadikan mahar nikah atau yang mau buat kawin Rp20 tinggal pakai 4. Ini harganya Rp10 sampai Rp15.000. Kalau butuh 4 Rp10.000-an berarti Rp40.000. Saya jual Rp10 sampai Rp15.000 ya. Ini kondisi grass bagus, masih lumayan bagus, PE plus mendekati grass. Kalau 4 ini Rp20 cuma Rp60.000. Kalian tinggal nyari Rp1-nya untuk 2002. Kalian tinggal nyari Rp1-nya ini. Ini juga sama kisaran 15.000-an kondisi grass. Layak untuk mahar nikah kondisi grass. Kalau dikombinasi sama Rp10 sama 20 5555 20 dan ini 2 jadi Rp22. Layak untuk dijadikan mahar nikah. Sekitar harganya Rp90.000. Rp22 ini harganya Rp90.000. Ini uang mahar. Uang mahar Rp22. Rp90.000. Rp1 Rp15.000, Rp5 juga adalah harganya sekitar Rp15.000-an. Oke, yang ini sudah. Tinggal polimer. Asing kita besi lila teuing. Yang asing kita nanti aja bahasnya ya. Ini yang polimer. 100.000 polimer Soekarno Hatta tahun 1999 kondisi grass baru. Kondisi grass baru ada bekas lipat ekep ya. Ada bekas lipat. Kisaran harga saya kalau kondisi baru seperti ini mulai dari angka Rp200.000. Rp200.000 sampai Rp250.000 harga jual dengan kondisi grass seperti ini. Baik Al, kita sudahi saja unboxing kali ini. Kalian sedikit banyaknya tahu harga-harga uang kuno yang saya share. Untuk uang asingnya lain kali saja karena waktu tidak memungkinkan. Saya hanya bisa share beberapa jenis uang Indonesia saja. Uang asingnya bisa kel. Untuk mahar nikah, untuk kebutuhan koleksi atau yang langka, kalian kalau mau uang kuno bisa hubungi nomor WA saya di deskripsi. Atau sebagian saya sertakan link untuk ke toko pembelinya, penjualnya.
silahkan beli sendiri di marketplace, bisa bayar di tempat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa subrek. Dan like. Dan bagikan biar bermanfaat postingan-postingan saya. Dan kalian paham tentang harga-harga uang kuno. Demikian pada kesempatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya bulak-balik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.